jungle. Di Pondok Pesantren Abu Dzarin Bojonegoro, Insinyur Haji Lanyala Mahfud Mataliti mendapatkan sambutan dan dukungan utuh dari keluarga besar pengasuh pondok. Antara lain diwakili oleh Kiai Haji Munaam Choir atau Gus Am dan Gus Ulum. Semoga jadi gubernur yang proaktif, sebagai gubernur yang disenangi masyarakat, dicintai masyarakat, sebaliknya juga bisa bermasyarakat seperti apa yang saya lihat. Jadi ya jadi gubernur besok ya seperti ini, jangan seperti yang lain. Jadi seperti yang sekarang. Ini pesannya. Untuk ke depan siap mendukung. Kalau seperti ini siap mendukung. Ya, kami sebagai santri atau sebagai keluarga pondok, ya dukungan mular untuk Pak Nyala ya, doa dan semoga apapun yang dicita-citakan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa memang Pak Nyala itu patut menjadi Jatim satu atau menjadi gubernur, namun kami membantu lewat doa dan juga mungkin tenaga sekuat tenaga saya. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas kunjungan Pak Nyala di Pondok Pesantren Abu Dzarin ini, terutama di pondok kami. Semoga mendapat ridho dari Allah dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.